gara-gara rujak yang diminta Kalina Oktarani. Vicky langsung kegirangan hingga berseru menyambut Gladiator Junior. Ya, artis Kalina Oktarani baru saja membuat suaminya, Vicky, kegirangan. Nah, hal itu terjadi setelah Kalina Oktarani meminta suatu makanan kepada Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo langsung mengucap syukur begitu mendengar makanan yang diminta sang istri. Ia bahkan sampai berteriak seolah menyambut kehadiran Gladiator Junior. Hal itu terekam dalam postingan Instagram Story Vicky yang diunggah pada Senin, tanggal 29 Maret tahun 2021. Vicky dan Kalina tampak berada di dalam mobil. Mereka pun duduk bersebelahan. Vicky kemudian mengaku bahwa istrinya tiba-tiba meminta rujak. Padahal kala itu Vicky sedang tidur. Kamu tiba-tiba aku lagi tidur dibangunin, padahal kaki aku lagi sakit tuh. Tiba-tiba dibangunin, dia minta rujak, beber Vicky. Pria bernama asli Hendrianto itu pun bertanya kepada Kalina alasan meminta rujak. Kamu kenapa sih tiba-tiba minta rujak, tanya Vicky. Pengen, kepengen rujak, jawab Kalina. Ia curiga sang istri tengah berbadan dua. Kalina pun tak menampik memang menginginkan keturunan dari Vicky. Kendati demikian, ia menegaskan belum mengetahui dirinya hamil atau tidak. Hah, kamu hamil sayang? Lagi ngidam, tanya Vicky sambil menutup mulut. Mau, ucap Kalina. Ya loh, yes Gladiator Junior, seru Vicky. Belum tahu yang, sahut Kalina. Meski kehamilan Kalina belum bisa dipastikan, Vicky tampaknya sudah menyiapkan nama untuk calon anaknya. Vicky mengaku akan menamani calon anaknya Gladiator jika berjenis kelamin laki-laki. Mendengar hal itu, Kalina tampak tak setuju. Ia juga menegur Vicky yang menyebutnya sudah hamil padahal belum mengecek ke dokter kandungan. Kalau cowok aku mau namain anaknya si Gladiator, ungkap Vicky. Enggak gitu juga, masa manggilnya apa, tanya Kalina. Glad, how are you Glad? Manggilnya Glad. Gladiator wie, istri aku udah hamil, teriak Vicky. Belum, bentar dulu hei, tegur Kalina. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani memang cukup terbuka mengenai kehidupan mereka setelah menikah. Bukan hanya soal dugaan hamil, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo juga sempat membahas soal malam pertama. Hal itu disampaikan Kalina melalui kanal YouTube Vicky Prasetyo Entertainment. Sekarang aku tahu kenapa dia, Vicky, dipanggil Gladiator karena itu, aduh aku sedikit malu, kata Kalina dikutip Tribun Style, Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Kalina mengungkapkan betapa luar biasanya Vicky Prasetyo. Meski begitu, rupanya Kalina masih malu-malu untuk mengungkapkannya. Kalina Oktarani beberakan malam pertama dengan Vicky Prasetyo, YouTube Vicky Prasetyo Entertainment. Malam pertamaku sama Vicky luar biasa banget, ujar wanita yang pernah menikah dengan Deddy Corbuzier itu. Lantas, setelah malam pertama itu, Kalina pun akhirnya sadar kenapa sang suami kerap dipanggil dengan sebutan Gladiator. Sejak itu aku amat mengerti dia dipanggil Gladiator, karena kalau kita melakukan sesuatu dengan orang kita cintai itu beda banget kali ya, ungkap Kalina. Melakukan semua dari hati, bukan hanya nafsu aja tapi ada cinta, rasa sayang dicampur jadi satu. Ditambah lagi ternyata lagi Vicky Prasetyo itu luar biasa in bed, you know what I mean, ucap Kalina sembari tertawa kecil. Kalina pun mengatakan tak mau jauh dari suaminya tersebut. Seluar biasa itu dia, dan ini aku lagi nagih buat itu, wajar dong buat pengantin baru aduh, kayak tiap malam, pungkas Kalina dengan santai. Perlu diketahui, Vicky Prasetyo dan Kalina menikah di Lodge Jagorawi Golf and Country Club Bogor pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Pernikahan itu digelar tertutup dan hanya mengundang keluarga serta kerabat terdekat saja. Vicky Prasetyo menikahi Kalina Oktarani dengan mas kawin uang yang jumlahnya seperti tanggal pernikahan.